menghabisi pagi mengisi di Masjid Ar-Ra'iyah, dan malam hari ini beliau belum pulang dan sempat hadir di Tabligh Akbar bersama-sama kita. Kita doakan beliau dan semua para pejuang Islam, wabil khusus juga Imam Besar Front Pembela Islam yang saat ini ada di kota Mekah. Mudah-mudahan insyaAllah Allah jaga beliau-beliau semua, dan para guru-guru kita diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Karena tadi sudah diawali oleh Ustaz yang paling kecil, Ustaz Kemas Ali, maka sekarang dari Mas Puro kami tampilkan yang paling besar kepada Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik MH MHUM MM. Kami persilahkan Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'd. Hadratul mukarramun, para habaib, para alim ulama, wabil khusus guru kita Ustaz Haji Abdul Samad SMA, datang jauh-jauh dari Pekanbaru. Alhamdulillah beliau datang dengan pakai pesawat. Yang sama-sama kita cintai para habaib, guru kita Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, dan para habaib sekalian, dan yang kita cintai Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, dan orang tua kita tua-tua Palembang, Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali, semoga beliau disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi usia beliau, diberkahi semua apa yang Allah karuniakan kepada beliau. Hadirin wal hadirat yang sempat hadir pada malam hari ini, rahimakumullah. Hijrah merupakan suatu perpindahan. Perpindahan, setiap perpindahan itu berarti ada perubahan. Setiap datangnya tahun baru kita tidak harus ladas-ladasan, tapi setiap datangnya tahun baru berarti jatah hidup kita berkurang. Hakikat hijrah adalah berkurangnya usia kita dan harus meningkat amal. Tapi umat Islam sampai sekarang, kalau datang tanggal 1 Januari repot galau. Pejabat-pejabat tanggal mulai dari 25 Desember sudah bikin ucapan selamat Natal dan tahun baru. Tapi tahun ini 1 Hijriah siko pun tak katik yang nyongol pinggir jalan. Tidak katik ucapan selamat tahun baru Islam. Bender-bender besar itu tak katik, yang ada betina muka awat megokok kalau macam. Coba ambillah si kau ucapan siapa, taruhlah seluruhnya tulis di situ, tak ada. Itulah kurang perhatian kita. Padahal Bapak Ibu, perhitungan bulan di sisi Allah yang paling benar adalah bulan Islam. Bukti bulan Islam paling benar, kapan metu bulan purnama, nyingok kalender pasti malam 14. Pasti malam 14 bulan Hijriah, tidak pernah bulan itu nyongol tanggal 30 Januari. Setiap Januari sampai Desember tidak pernah keluar. Tapi jikalau malam itu malam 14, pasti keluar bulan purnama, maka disunahkan puasa 13-14 lima ayyamul bait. Maka itu kita kembali dengan bulan hijrah ini, kita kembali untuk berbuat baik dan kembali kepada petunjuk Rasulullah. Qiwamud dunia bi arba'ati asya. Qiwamud dunia bi arba'ati asya. Kata Rasulullah, berdirinya satu negara apabila empat ikhwah ini akor. Kalau empat ini akor, akan kuat negara itu, akan kuat kampung itu, kelompok itu, pasti akan kuat kalau ada empat ini. Pertama, bi ilmil ulama, wa bi adlil umara, wa bi sakhawatil aghnia, wa bi da'awatil fuqara. Pertama, akan berdirinya agama ini dengan baik apabila pertama dengan adanya ilmu ulama. Jadi Pak Wakil Gubernur, bapak-bapak para pejabat, ada Pak Sobati lah tadinya. Nah, biarlah dia tidak undang aku gitu. Tidak apa-apa. Walaupun tidak, WA tidak, labu esan, labu suan. Aku bukan alumni ini, mungkin tidak. Jadi ilmu ulama, ingat, segala sesuatu keputusan pemerintah jangan dilupakan ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihil
ulama. Hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Maka itu apabila duiko ini akor, maka berdiri akan jadi benar negara itu. Al-ulama suman umara. Kalau ulama dengan umara sejalan aman, setiap keputusan dalam pemerintahan harus ngajak ulama dulu. Benar dah keputusan-keputusan yang diambil. Tapi kalau ulama sudah tidak diperhatikan, ulama ngomong pecah keras dikit kena tangkap. Itu Kiai Abu Bakar Ba'asyir sampai hari ini belum dikeluarkan dari penjara. Tak tahu apa dia ceritanya beliau itu. Beliau sampai sakit tak tahu kenapa sebab sangkan di penjara, wallahu alam. Ngomong pecah keras dikit, pecah tidak benar dikit, tangkap. Penjara itu menurut Islam hanya sekadar menanti waktu untuk ditetapkan satu hukum. Tapi kalau dihukum dengan penjara, tidak selesai hukum. Ilmu ulama. Jadi kami ini tukang meneriwang, tukang ngajak orang berbuat baik. Wabi adlil umara, para pemimpin adil. Tahu nepatkan segala macam. Kalau pembangunan, jangan lupakan rakyat yang miskin. Boleh bangunan nak besar macam apa, BOT, BAPO, BBOBO, apa lagi lah. Jangan mikirkan BOT, BOT terus. Yang dipikirkan akhirnya dibangun tempat-tempat yang mewah, apartemen yang bagus, toko yang mahal. Wak jual asem, bibi yang jual calo, ujung-ujungnya tidak baca lagi jualan karena toko itu mahal. Akhirnya didodohi orang-orang kafir. Kenapa? Karena para pemimpinnya tidak adil. Nak ngenceng ke perutnya baik, nak manyakan harta dia baik, berarti itu perbuatan yang salah. Kalau sudah jadi toko bagus, akhirnya siwonya jadi mahal. Bibi itu yang jual seni, yang jual baskom, yang jual kendi temuni wong lanak itu tidak baca lagi. Coba kemana mereka semua? Coba gimana? Coba apakah mereka tidak memikirkan orang yang sulit, susah? Maka itu letak keadilan. Hati-hati, jabatan hanya sebentar, paling lama 2 periode, lebih dari situ mangap, selesai. Ya, al-mangap wal-ngamun. Hati-hati, bi'adlil umara, adil kepada rakyat, berbuat benar-benar. Perhatikan, bedakan yang mana anak bangsa, yang mana wong numpang datang. Perhatikan, giliran anak bangsa berangkat, anak negeri berangkat, yang punya negara berangkat, dijingok KTP, diawasi AI, akor apa tidak. Yang datang di luar negeri tidak diperhatikan visa dan sebagainya. Di Mekah sana kita melikopca, meli gamis, meli apa. Datang baladia, belagi buca baca. Uji ku ngapu kamu ni belagi kalau. Kau aja pasti belembang ya. Dia ngomong, kami ni pak datang di sini sebagai sopir, datang sebagai pembantu, datang sebagai jual apa TKW. Tapi kami memanfaatkan waktu libur jualan. Sangkan kami jualan inilah kami kena marah nih. Coba, ini datang ke Indonesia pariwisata, datang Indonesia sebagai turis, ujung-ujungnya begawe, ditalak ke baik. Kata kelola marah, empat tabu baik. Loh, jangan lama gino, ada yang penting ngomong nih. Yang ketiga, wabisa khawatir agniya. Uang-uang berduit itu perhatian. Walaupun Pak Haji Alim tidak ikut dalam hal ini, Bapak 212 ini, tapi beliau adalah orang yang berjasa untuk Palembang terutama. Bukan sedikit bantuan beliau untuk acara-acara seperti ini, bukan sedikit. Tapi beliau melontarkan, carilah dulu pik biaya yang lain. Kalau ibu cak kurang ngadep aku mah itu Pak Haji. Ya. Ulah. Aku nih tukang nyumput duitnya, jadi tahu. Kau carilah dulu sebagus-bagus acara, jangan buat malu aku. Oh. Kaget kalau kurang bawa ngomongan aku. Nah. Bukan dikit Bapak, 35 juta sampai 40 juta acara seperti ini. Kalau diduitkan. Masya Allah Bapak. Bantuan Bapak setiap ada acara Mas Puro, ngumpulkan 1000-1000, bukan sedikit. Dari uang itu bisa acara sebesar ini. Ini 50 ribuan yang hadir untuk melihat dan menyaksikan Ustaz Abdul Somad, beliau berdakwah. Aku kalau baca macam beliau menggali kami juga, menggali. Cuman aku ni mah inilah. Tapi jadilah
Boyo ya? Hah? Siap jawab. Ustaz Salman bingung, ini bilang apa ya? Nah, berajalah dia. Hah? Ya dah. Yang ketiga apa tadi? Wa bisa khawatir alnia, orang kaya bersatu. Wong-wong kaya bersatu. Wong-wong Islam, wong kaya ada hotel punya wong Islam, syar'i. Punya supermarket syar'i. Ah, masya Allah. Balik-balik ke kita. Cuman segelintir wong kafir. Coba kamu jingok yang masuk metu Indomaret, Indosiar apa? Alfamart. Siapa yang diancam apa? Tidak ada lain bapak. Yang barang di pasar itulah. Ubi selo dicucinya, dibuangnya tanah-tanah itu dicucinya, jongkoknya. Lego lebih mahal, memang bersih loh. Ini bersih kenyo. Yang dipacal kenyo orang Islam. Ubi-ubi di kebunnya disusunnya, jeruk lebih mahal. Bukan mahal, dia rajin milih nah. Yang mana besar dipisah kenyo kita nih lantainya baik. Ya, kembali kepada Islam. Yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, bidakwatin fukara, orang miskin berdoa. Kalau orang miskin sedang angkat tangan bapak tulus, pakai nangis, oh ya Allah ya Tuhan, kepada aku meminta, nangis asli buntu. Wa idza anama 'alal insan a'rada 'an abi janibi wa idza masahu syarru kana ya usama. Maka itu bapak, mari kita bersatu. Jangan pernah berpikir sedikit, kata Nabi, jangan kamu malu sedekah kecil. Malulah kamu tidak sedekah. Metu kelar duit 1000. Malam ini kita kumpulkan sikok uang 1000, bae. 1000, padahal 1000 itu bapak kencing bawa buaya kena 1000. Ya taruhlah 1000 kencing, mesing 2000. Kita masuk WC, metu dipinta budak 3000. Budak ini kan, ini merah ini kan 2000. Tapi kalau bapak tadi kencing enggak? Oh iya, 3000. Kita maya 4000, kalau kena kencing pula, joko 4000 ya. 1000 dikumpulkan, kenapa orang kafir bisa kuat? Kenapa orang kafir bisa kuat? Ba'duhum awliya'u, mereka saling bantu-membantu. Kalau ini dikumpul ke duit 10.000 sewang si kohong, bukan sedikit dapat rezeki malam ini. Demi untuk kebajuan Islam. Oleh karena itu yang mana ditunjuk tim untuk ngumpul ke dana, silakan. Karena apabila berdiri Ahmad Taufik SPD, berarti itu spesialis pengumpul dana. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah. Alakah Rasulullah. Petugas. Salatullah, salamullah. Alayasin habibillah. Alayasin habibillah. Tawassallah. Semua ikut. Wabil hadi. Wa kulli mujahidin lillah. Ya Allah.
Bekasi. Kemarin kita ada kumpulkan dana untuk Rohingya. Masih ingat? Jadi terkumpul dari keseluruhan bantuan, keseluruhan. Allah alam yang khusus Sumatera Selatan atau khusus Palembang, tapi infonya lebih Sumsel. Sesumsel, ini yang melok baik. Dapat dana keseluruhan 1,5 M. Alhamdulillah. Jadi yang melok 1,000 segala macam, insyaallah selamat dari pertanyaan Allah di akhirat dan selamat dari hadis Nabi bahwasanya barang siapa yang tidak peduli dengan permasalahan umat Islam, maka aku tak ngakui dia sebagai umatnya. Jadi siapa yang ikut nyumbang walau 1,000 rupiah sudah lepas dari hadis itu. Termasuk dana malam hari ini insyaallah akan digunakan untuk waktu-waktu yang akan datang. Oh, setau kelau itu tuh. Kumpulkanlah ke depan sini dan kita selanjutnya akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Dan sembari itu atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Hanya kepada Allah kami serahkan semuanya dan insyaallah kita mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masih siap sampai jam 12. Tayyur. Insyaallah. Saya himbau sekali lagi supaya streamingnya bisa dinikmati. Tadi kita pantau streaming ini bisa dinikmati sampai ke Banjarmasin, ke Medan, ke Pekanbaru, semua menyimak acara ini di Jakarta, bahkan di luar negeri. Oleh karena itu, yang lain offkan, silahkan bagikan streaming yang sudah disiapkan oleh panitia melalui DL Media. Bagikan saja, Anda tidak usah hidupkan HP nanti waktu Ustaz, biar semua link di satu channel supaya sinyalnya kuat. Insya Allah. Kepada Ustaz Haji Abdul Samad LCMA, kepada beliau waktu kami berikan seluas-luasnya. Yang berdiri duduk, dan saya himbau tidak ada suara apapun sepanjang Ustaz Abdul Samad menyampaikan tausiah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi. Sandingkan dengan nama Allah.
tengok sebelah kiri Sidil Habib Umar Abdul Aziz, sebelah kiri saya. Yang sebelah kanan pula Tuan Haji Abdul Halim, yang di tengah Abdul Somad. Masya Allah. Tengok ke kanan, kebunnya banyak. Tengok ke kiri, ilmunya banyak. Yang di tengah ini YouTube-nya banyak. Oleh sebab itu malam ini kemuliaan yang luar biasa, bisa bersilaturahim dengan alim ulama. An asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Bisa menyambung tali silaturahim dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Ucapan Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Saya datang ke bumi Palembang bukan menyampaikan tausiah, tapi menyambung tali silaturahim dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi Sumatera dari ujung Aceh turun ke bawah Melayu Deli, turun ke bawah Melayu Riau, singgah ke kiri Sumatera Barat Minangkabau, turun ke bawah Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung. Yang paling banyak ditempati, dituruni para habaib adalah negeri Palembang. Allahu Akbar. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kitab Allah Al-Quran, wa itrati ahli baiti, dan ahli bait keluarga aku. Orang akan mengatakan, ini hadis apa ini? Hadis riwayat Muslim. Lalu yang mengatakan kitab Allah wa sunnati, hadis riwayat Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta dan Hakim dalam Al-Mustadrak. Adakah kontradiksi antara keduanya? Tidak ada. Mengapa Nabi mengatakan kitab Allah wa sunnati? Mengapa Nabi mengatakan kitab Allah wa itrati ahli baiti dalam hadis yang lain? Karena ahli bait, kata Imam An-Nawawi, litamassukihim bisunnah, karena ahli bait inilah yang datang membawa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu bagaimana sunnah memuji Nabi Muhammad. Kita tahu bagaimana sunnah menghadiri majlis ta'lim. Kita tahu bagaimana sunnah ajaran agama Islam. Karena mereka ada sampai pada malam hari ini. Para habaib al-afadil, para kiai, para ulama al-uzama wal-kurama, tak dapat saya sebut satu persatu, muslimin muslimat hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Wakil Gubernur memberikan kata sambutan dan beliau menyebut saya beberapa kali. Kebanggaan luar biasa buat saya pribadi, tapi yang paling mengesankan beliau menyebut saya anak muda. Ini yang saya ingat sampai mati. Karena selama ini saya yang selalu merasa muda. Di mana-mana saya katakan saya seperti mahasiswa semester 7. Rupanya ucapan saya itu tak meleset. Sudah diakui oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Makin pede saya aja saya ceramah. Sama mengaji. Tampakkan gambar dari atas. Tadi tawon-tawon sudah naik.
unjuk rasa, bukan makar, bukan mau revolusi, bukan mau menentang NKRI. Apa yang tadi yang kita tampakkan? Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya bernyanyi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Yang hafal ikut menyanyi, yang tak hafal gerak-gerak ayam. Kamilah yang paling cinta NKRI. Tapi begitu Ustaz Abdul Somad ceramah, lalu kemudian dia difitnah, keluarlah tulisan di website entah siapa yang punya, Abdul Somad anti kebinekaan, Abdul Somad anti NKRI, dan sebagian orang yang tolol percaya. Tapi Allah mau tunjukkan, semalam begitu saya selesai tausiah di Universitas Riau, sebelum khutbah Jumat saya makan dulu. Supaya apa? Supaya khutbahnya kuat. Kalau tak makan dulu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini kan kuat suaranya. Kenapa kuat? Oh, masuk ikan belido tadi. Kok kuat? Makanlah saya sebelum khutbah Jumat. Ketika selesai makan, datang satu bapak-bapak. Ustaz Somad ya? Iya, saya bilang. Boleh foto? Boleh. Foto Pak Ustaz. Nama saya Advent. Lain ni nama. Ini anak saya, namanya Maria. Lain lagi. Ini anak saya, namanya Daniel. Saya suka dengan ceramah Ustaz dan saya selalu dengar. Dan saya non-Muslim, Pak Ustaz. Nih, sadiqun jahilun, tapi ada aduan aqilun. Aduan aqilun khairun min sadiqin jahilin. Musuh tapi berakal lebih baik daripada kawan yang tak berakal. Sekarang kita punya kawan-kawan yang tak berakal, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut, kepinding. Sampai saya di Makassar, turun dari pesawat. Begitu turun dari pesawat, datang penumpang si pesawat yang sama. Matanya tunjuknya saya, Ustaz Somad ya? Iya, ayah, saya selalu dengar ceramah Ustaz lah. Tapi saya non-Muslim. Saya ucapkan selamat sore. Kenapa saya bilang selamat sore? Sorenya saja selamat, malamnya belum tentu selamat. Kalau kau mau selamat pagi, petang, siang, sore dan malam, maka cukup kau katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita tak pernah menyalah-nyalahkan orang. Kita hanya merangkul, membawa, mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Termasuklah acara malam ini. Dulu Habibuna Habib Rizik Syihab datang kemari, ramai melimpah ruah. Datang Ustaz Yahya Walone, ramai melimpah ruah. Malam ini Ustaz Sabri datang, Ustaz Abdul Somad hadir, ramai melimpah ruah. Terus pertahankan. Kenapa? Alaikum bil jamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Hati-hati, jangan jadi domba-domba yang tersesat, karena akan ada serigala yang menerkam engkau. Apalagi serigala itu sekarang sudah mulai berani. Dulu dia cari yang tersesat, sekarang yang tak sesat pun dia terkam juga. Maka kuatkan persatuan. Ini tak lama lagi selesai bulan Muharram, Safar Rabiul Awal. Bangkitkan lagi, kumpul lagi. Apa acara? Maulid Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, 27 Rajab. Kumpul lagi. Apa momen? Isra Mi'raj. Habis Rajab, Syaban, Ramadan. Kumpul lagi. Apa acara? Nuzul Quran. Habis Ramadan, Syawal. Apa acara? Halal bihalal. Bahasa Arab yang orang Arab pun tak paham. Habis halal bihalal, kumpul lagi. Apa acara? Melepas jamaah haji. Selesai itu apa lagi? Menyambut jamaah haji. Karena jamaah haji pergi dilepas, balik disambut. Adapun yang pergi tak diantar, pulang tak dijemput, hantu jelangkung. Setelah itu tahun baru hijrah. Ini momen.
jangan hiraukan yang mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kalaulah tahun baru hijrah ini dikatakan bid'ah, maka yang mengundang ini masuk neraka. Yang diundang masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Isinya kan ngaji. Jangan terjebak pada casingnya. Lihat signalnya. Apa isinya? Pembukaan, kata sambutan, ceramah, zikir, puji-pujian, nasyid, doa, makan, kalau ada. Tak lebih tak kurang daripada itu. Jangan buat peringatan, jangan buat peringatan. Okey, kita enggak buat peringatan. Lalu apa namanya? Ngaji. Apa dia? Ngaji Muharram. Apa dia? Ngaji sirah Rasulullah. Apa dia? Ngaji salat. Apa dia? Ngaji nuzul Quran. Peringatan enggak boleh? Kami ganti ngaji. Ngaji pun enggak boleh, mati aja. Masa ngaji enggak boleh? Alhamdulillah, Bapak Ustaz Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, katanya di Jakarta sudah 10% aja itu, malah sudah punah yang begitu-begituan. Iya, kita malu nanti dilihat orang. Plembang sudah mengajak hijrah, bangkitkan ekonomi, sudah fokus dia. Orang sudah ngumpul ramai, tapi ngumpul ramai tidak menyelesaikan masalah. Kalau bahasa Plembangnya tadi, Ustaz ragu, Ustaz bisa tak? Setelah ini, apa maksudnya? What's next? Setelah ini apa yang akan kita lakukan? Fokus tak hanya sekedar ngumpul, selesai itu bubar, habis itu tidurnya terlambat, sholat subuh jam 7.30. Ini tak betul. Ngaji harus ada perubahan. Malam ini fokus apa? Ekonomi. Gerakan belanja di market Islam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam buat Masjid Nabawi. Di sebelah kanan Masjid Nabawi, pintu Babu Salam tempat kita masuk itu, itulah lokasi pasar Masjid Nabawi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan azan berubah jadi dua kali itu karena pasar. Azan zaman Nabi sekali saja. Kenapa azan jadi dua kali? Karena pada pemerintahan Abu Bakar, Umar, Uthman, kalau dibuat satu kali terlambat karena pasar mulai lebar, besar, maka mesti dibuat dua kali. Bayangkan berpengaruh pasar terhadap ibadah. Ini sekarang banyak umat Islam sebelum ngaji bisnisnya mantap, sebelum ngaji rajin, setelah ngaji bawaannya mau mati. Gimana kebun sawit bapak yang di sana? Sudah saya tinggalkan Pak Ustaz, itu menghalangi saya dari mengingat Allah, saya mau mati aja. Gimana kos-kosan bapak yang di sana? Saya sudah enggak urus lagi Pak Ustaz, saya tinggalkan tugas semua, saya mau ingat alam barzah aja. Kamu rencana mau S2 di mana? Enggak penting S2 Pak Ustaz, untuk apa S1, S2, S3? Toh nanti malaikat nanya pelajaran MBA merebuka. Ini tak betul. Digambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, pakaiannya compang-camping. Ini gambaran Nabi Muhammad yang digambarkan oleh Kiai Haji Abdul Ghafur. Nah, ini Abdul yang tak baik. Abdul Ghafur membawa Islam ke pucuk puncak Sumatera, menyebarkan Nabi miskin, susah, melarat. Setelah dia kacaukan umat Islam, lalu dia pergi meninggalkan Sumatera menuju Amsterdam, dan dia kembali ke nama aslinya Abdul Ghafur. Ternyata casingnya isinya snow horgronye. Jangan ikut itu. Sekarang saya tak ingin menanya ke masyarakat Plembang Nabi miskin atau kaya, karena semuanya sudah tahu diajarkan oleh para ulama. Tapi saya hanya ingin mengulang kaji. Sekarang kita tengok kehidupan Nabi ketika dia menikah dengan Khadijah. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ketika Aisyah, ketika Khadijah menikah dengan Nabi, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Kalau onta itu 35 juta, onta yang murah, kali 20 ekor, maka sudah 700 juta. Kira-kira, kalau ada anak muda umur 25 tahun, nikah, maharnya 700 juta. Orang kaya atau orang miskin? Kaya. Lalu yang miskin itu siapa? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, umur 25 tahun, mahar 700 juta.
belum lagi auqiyah beberapa emas, hanya ontanya 700 juta. Yang miskin itu siapa? Umat Muhammad, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itu pun Al-Quran yang dijual harga murah. Itu zaman kita, zaman anak muda sekarang lebih murah lagi. Kupinang kau dengan bismillah. La ilaha illallah. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Itu kan belum jadi nabi, Pak Ustaz. Setelah jadi nabi dia akan miskin. Ini perlu diluruskan. Tadi dikatakan Ustaz Sabri ada perang, nabi menang terus. Tahun kedua namanya perang Badar. Berapa nabi dapat perang Badar? La taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyin. Tak kurang rampasan perang Badar 50 alf ribu dinar keping emas. Sekeping uang dinar zaman nabi 4,25 gram emas murni 24 karat sama dengan 2 juta. Kalau enggak percaya tanya toko emas. Kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar. Berapa jatah Nabi Muhammad? Wa'lamu anna maghanimtum min syai'in, ketahuilah jatah Nabi Muhammad, fa inna lillahi khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. Maka kalau 100 miliar jatah Nabi 1/5, 20 miliar jatah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang punya uang 20 miliar, kaya apa miskin? 20 miliar punya dia. Hanya saja Nabi itu bukan miskin, dia hidup bersahaja. Kalau bahasa kitanya low profile. Adakah dia meninggalkan piring emas? Pergi kita ke Madinah, lalu ditunjukkan, ini gelas emas Nabi, ini piring emas Nabi, ini kursi emas Nabi, ini tidak ada. Yang ditampakkan miniatur rumah Nabi, menetes air mata orang Islam melihatnya, melihat kasurnya, melihat rumahnya. Kalau dia sholat, dia dorong kaki Aisyah ke depan. Kenapa? Karena kaki Aisyah sangat sempit kamar itu, kesederhanaan. Kemana duitnya yang banyak itu? Untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Silakan kaya, silakan punya duit banyak, tapi untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Datang anak kandungnya, kesayangannya, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, engkau kan punya duit, ada hamba sahaya budak-budak rampasan perang, tolonglah bantu aku. Suamiku Sayyidina Ali orangnya susah, mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Tanganku lelah letih membuat adonan tepung gandum, tak ada orang menimbakan air di rumah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum engkau tidur malam, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dia tidak hambur-hamburkan harta yang banyak itu. Kenapa? Anak kesayangannya pun hanya dia suruh bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi keliru kalau mengatakan Nabi Muhammad miskin, tapi jangan pula ikutkan orang barat yang mengatakan Nabi Muhammad menumpuk harta, karena dia tidak meninggalkan istana yang megah, tapi dia adalah orang. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan. Dia tidak kaya raya, dia tidak miskin papa, tapi dia punya harta untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf, kaya waktu di Makkah, pindah hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ditemankan, disahabatkan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad, ya, ini sahabat engkau namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ya, ini sahabat engkau Sa'ad bin Rabi. Sekarang kalian bersaudara, ya, bersaudara seperti saudara kandung, ya. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Hai Abdurrahman bin Auf, aku orang kaya, rumahku lebih dari 4, pilih mana yang engkau mau ambil. Dan istriku waktu itu belum turun ayat larangan poligami, maka waktu itu istri mereka unlimited edition. Istriku lebih, kalau kau mau pilih salah satunya, akan kuceraikan, menikah dengan engkau. Imam Al-Bukhari terkesan dengan kisah ini,
maka dia buatkan satu bab khusus, bab seorang sahabat menawarkan rumah dan keluarganya kepada sahabatnya. Yang dimaksudnya adalah Abdurrahman bin Auf ditawari oleh Sa'ad bin Rabi. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa barakallahu laka fi ahlika. Allah memberikan berkah pada hartamu, Allah memberikan berkah pada istrimu. Aku tak mau itu. Dullani ala sufikum, tunjukkan aku di mana supermarket 212. Itu terjemahan dari saya. Aku tak ingin istrimu, aku tak ingin rukumu, aku tak ingin rumahmu. Tunjukkan aku mana pasar Madinah. Apa maknanya? Abdurrahman bin Auf ingin pengembangan ekonomi umat. Akhirnya dia pun berdagang. Setelah beberapa hari menikah, tiba-tiba Nabi melihat di tangan Abdurrahman bin Auf afar sufrah, ada bekas kuning-kuning di tangannya. Kuning-kuning itu biasanya minyak za'faran yang dipakai orang menikah. Lalu Nabi panggil dia, Abdurrahman, ta'al sini Abdurrahman. Ya, kenapa tanganmu kuning? Kamu menikah ya? Iya. Menikah enggak boleh diam-diam. Aulim, buatlah kenduri, walau bisyatin, walaupun hanya memotong seekor kambing, buatlah kenduri. Dari mana kamu dapat uang ini, wahai Abdurrahman bin Auf? Aku berniaga ya Rasulullah, aku tak mau menerima pemberian Sa'ad bin Rabi. Begini orang beriman. Kalau Abdurrahman bin Auf sekarang mana? Mana? Oleh sebab itu, umat Islam ini harus bangkit. Kalau yang membeli orang Islam, yang menjual orang Islam, maka ada tenggang rasa. Jangan nawarnya keterlaluan. Ini sudahlah ikan tadi kering, hampir busuk, jam 10, jam 12, matahari panas, lalat sudah mulai banyak. Ibu tua, lisut tangannya begini. Berapa sih kilo, Bu? 10.000. Mahalnya. 5.000 aja. Memangnya gara-gara 5.000 ni kau jadi kaya? Kenapa kau tak berpikir membantu saudaramu? Berapa nih, Bu? 10.000. Ambillah. Ada satu ibu tak mau, dia tawar-tawar. Berapa nih? 10.000. Ambillah. Ibu tadi pun senang, dia bungkus, dia bawa balik ke rumah. Begitu tengok rumah, rupanya duit sumbing di ujung. Ini orang lebih parah lagi. Duit tak laku dia kasih sama orang Islam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang godaannya ekonomi umat ini besar. Kadang di tempat mereka lebih murah, harganya miring. Kalau harga kita tak terlalu tergoda, yang menjualnya ini. Belanja di tempat orang Islam senyum pun tak ada. Belanja kita ke sana, "Bapak, ini didonasikan aja ya." Tentu kita rajin pula ke sana. Tapi disitulah ujiannya. Orang beriman dia akan tegar. Sekali aku sudah katakan, kemarin kami sudah deklarasi, kami sepakat, kami akan belanja di tempat umat Islam. Kadang ustaz ini ceramah, belajar tentang Islam, belajar tentang Islam. Tempatnya di mana? Mana tempatnya? Tak ada. Tapi di Palembang sudah ditunjukkan. Mana tempatnya? Tadi sudah ditunjukkan. Market 212. Tinggal datang saja. Datang, beli. Jangan tawar-tawar. Sisanya, saudara kita akan bersedekah. Sisanya, saudara kita akan berzakat. Dan ini semua membantu ekonomi umat. Barulah kita bisa bicara tentang Islam kafah. Gimana mau bicara Islam kafah? Sholatnya Islam. Allahu Akbar. Zakatnya Islam. Puasanya Islam. Tapi ketika bicara masalah ekonomi, tidak Islam. Maka cerita tentang Palembang punya market 212 akan saya bawa kemanapun saya pergi, akan saya ceritakan nanti. Kaum muslimin, seluruh provinsi di Indonesia, tak terkecuali di Malaysia, Brunei Darussalam, tak terkecuali dimanapun berada, belanja kepada tempat orang Islam. Tiru masyarakat yang ada di Palembang. Di mana tempatnya? Di sini. Modalnya dari mana? Dokter spesialis, profesor, dokter, doktor, orang kaya, pekebun, konglomerat berkumpul bersama, modalnya mereka kumpulkan. Bayangan kita kalau dokter ini kan jarum suntik aja. Nengok dokter jarum suntik, dua kemungkinan, suntik sehat, suntik mati. Tapi ternyata dokter-dokter ini punya semangat jihad luar biasa. Dokter tak berceramah,
dokter tak berceramah. Karena kalau dokter ceramah, tentu saya pula yang megang jarum suntik itu nanti. Lain ceritanya. Dokter cukup saja. Maka kita hadir semua di sini. Masya Allah, ini yang dibacakan saudara ustaz kita tadi, berkumpul semuanya macam jari jemari. Kenapa ustaz tak pakai mikrofon? Boleh, bisa juga dipegang. Bukan berarti saya tak bisa pegang. Kenapa mikrofon ini bisa dipegang? Karena jari bekerja sama, walaupun bentuknya tak sama. Ada yang besar pendek, ada yang kurus kecil, ada yang tinggi. Siapa ini? Pemimpin. Pemimpin main tunjuk aja. Kalau pemimpin menunjuk jalan aspal belobang, langsung besok dicor. Langsung. Kalau dia main tunjuk, Nih. Makanya kalau ada di kepanitiaan selalu nunjuk, antar sana ya. Itu ketua tuh. Tapi ada pula jari ini. Nih, tunjuk. Nih, apa ini? Ini anak-anak muda. Anak muda ini kan tempatnya perhiasan. Berikut ini pemasangan cincin kepada kedua mempelai. Mana pernah pasang cincin di sini? Ini anak muda. Anak muda harus ada. Ini penguasa, ini anak muda. Saya bangga malam ini anak-anak muda ramai. Ramai anak muda. Sudah bolak-balik mereka ingin merusak anak muda. Mereka tampilkan TV. Mereka buatkan penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Tapi alhamdulillah penyanyi artis itu pun sudah hijrah. Mana dia? Itu yang diselamatkan jin waktu masuk ke sungai tadi. Salah satunya sudah menikah dengan orang Palembang. Masya Allah. Sudah bolak-balik mereka ingin merusak. Dibuatkan anak muda takut kenalan sama cewek. Mereka buatkan Facebook. Anak muda gimana ngobrol? Mereka buatkan WhatsApp. Anak muda gimana kirim-kiriman video? Mereka buatkan Instagram. Bagaimana anak muda ini bisa dirusak? Mereka buatkan YouTube, FB, Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Ingin merusak kepala anak muda. Malah anak muda nonton YouTube pengajian. Bingung mereka. Mereka sekarang sedang bingung ini. Gimana merusak anak muda umat Islam? Diharapkannya hari Sabtu, malam Ahad, malam Minggu, anak-anak akan nongkrong, anak-anak akan berzina, anak-anak akan pacaran, anak-anak akan buat maksiat. Sudah dirusak dengan TV, dirusak dengan internet. Malah anak-anak muda ngaji. Jin setan hantu stres semua malam ini. Jin-jin datang melapor ke iblis. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Jin muslim, jin kafir. Jin kafir ini setan. Bos jin kafir iblis. General manager. Datanglah mereka ke GM-nya. Pak GM iblis, ya, kami sedang pusing ini. Bolak-balik kami rusak anak umat Islam ini. Malah malam ini mereka ngaji. Gimana cara merusak mereka? Mudah, kata setan. Gimana caranya? Masukkan khilafiah-khilafiah ke kepala mereka. Akhirnya umat berkelahi. Masalah apa? Masalah bid'ah tak bid'ah. Masalah apa? Masalah kaki celana antara yang panjang dengan yang pendek. Melihat kaki celana di bawah mata kaki, fitnar, masuk neraka. Akhirnya kelahi hanya gara-gara kaki celana. Padahal ini masalah 12 abad yang lalu sudah tuntas oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Nawawi, kalau sombong masuk neraka, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Ada yang motong kaki celananya, ya silakan, bagus, enggak usah kita ejek. Ada yang lewat di bawah mata kaki, ya enggak apa-apa. Karena kalau kelahi gara-gara celana, nanti yang ketawa ya enggak pakai celana. Pokoknya jangan lagi pecah anak-anak khilafiah-khilafiah. Anak-anak muda sudah baik, sudah ngaji. Jangan dirusak hanya karena masalah-masalah ini. Anak sudah hijrah. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, jalan fujur. Wa taqwaha, jalan takwa. Ini sudah terbagi tiga. Ada satu anak muda yang jahat aja, otaknya kotor, pikirannya ke kiri aja. Siapa ini? Ammaratun bisu, su jahat.
tapi ada satu yang sudah baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, mutmainnah kanan. Yang kanan ini tak perlu lagi kita perhatikan, dia sudah baik. Yang kiri ini perlu kita tarik karena dia jahat. Tapi yang tengah ini, baling-baling di atas bukit, kemana angin kencang dia akan pergi ke sana. Siapa dia? Lawamah. Ini yang perlu diajak. Nanti malam kita ngaji ya bro. Ya. Nanti malam kita ngaji ya bro. Ya. Nanti malam kita ngaji ya. Ya. Tapi begitu datang SMS yang lain, ayo karaoke, ayo karaoke, ayo karaoke, ayo karaoke, ayo karaoke, ayo karaoke, ayo karaoke. Kalah. Karena bagi dia suara terbanyak suara Tuhan. Yang ngajak ngaji 3 SMS, yang ngajak karaoke 7. Akhirnya dia undi, menang yang 7. Ya udah pergi dia. Ayolah kita karaoke. Tidak. Aku sudah hijrah. Aku harus ngaji malam ini. Ada Ustaz Sobri dari Jakarta, ada Ustaz Somad dari Riau, ada para habaib. Aku akan ngaji malam ini. Ayolah kita jalan bonceng-bonceng. Tidak. Sekali tidak aku katakan tidak. Nanti kami yang bayar. Ayolah. Inilah wawah. Mereka ini harus kita selamatkan. Penguasa dengan kekuasaan politiknya, tolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Anak muda dengan kecerdasan otaknya, dengan semangatnya, yang tengah ini ulama. Siapa yang menyatukan anak muda dengan penguasa ulama? Mana buktinya? Malam ini penguasanya datang, anak mudanya ada. Kenapa? Karena ada ulama. Di tempat lain sesama ulamanya tidak bersatu, tapi di Palembang ulamanya diikat dengan satu ikatan maspura. Hadir semuanya maspura. Tadi saya tengok ada gambar maspura di belakang. Ustadz-ustadz maspura dari berbagai macam elemen, dari NU, dari Muhammadiyah, dari FPI, dari partai pun macam-macam. Ada yang PKS, ada Demokrat. Selama semuanya memperjuangkan agama Allah, selama syahadatnya masih sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tak usah dipertikaikan, tak usah dipermasalahkan. Karena politik ini tak bisa kita tinggalkan. Politik haram, politik haram, politik haram, politikus untuk tikus. Akhirnya politik diambil orang, baru kita kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang. Maka kita harus ambil ini. Tak selesai dengan ceramah Ustaz Somad, ceramah khutbah Jumat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Jamaah tak dengar. Tapi ketika ada dia yang punya telunjuk, dia tak pernah ceramah, dia tak pernah khutbah, cukup dengan perda, perbup, pergub, peraturan daerah, wajib zakat potong atas. Nah, itu tergantung kemana jatuh tanda tangannya. Kalau ke atas itu jadi itu. Tapi kalau itu tak jadi. Selama tanda tanganmu itu masih berlaku, pakailah. Selama pena itu masih ada tintanya, pakailah. Karena sampai masanya pena itu tak lagi bertinta, tak lagi bisa dipakai, dan tangan itu tak bisa lagi menandatangan. Ketika dikasih pena sudah menggeletar wajahnya. Maka tolonglah agama Allah. Pulang saya dari Maroko tahun 2008, ceramah dihadiri oleh beberapa pensiunan. Selesai ceramah mereka panggil saya, Ustaz Somad, mari kita goncang Indonesia ini. Dalam hati saya, apa mau digoncang? Tangan pun digoncang. Ketika kekuasaan dititipkan Allah ke tanganmu, pakai menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nih, penguasa-penguasa, anak muda, anak muda. Ini anak muda ke mana-mana pakai geng motor. Mati. Mau kemana ente? Orang zaman mak kita dulu buka lem kambing untuk nempel kertas. Dia enggak, buka lem dihirup, putus kabel-kabel di dalam, mati. Dulu ada orang gila dikasih baju pakai tali diikat ke belakang. Sudah diikat tak juga mempan, disuntikkanlah narkotika, morfin, barulah dia tenang.
Oh, sekarang Mbak, orang sehat pakai morfin. Orang sehat pakai morfin. Dulu sebelum dia pakai morfin begini dia kipas. Setelah dia pakai suntik kipas dia kepala dia pulang. Enggak betul lagi. Tidak ada obatnya. Ini mesti diselamatkan. Yang menyelamatkannya ulama di tengah. Ulama itu tidak kemana-mana, tapi dia ada di mana-mana. Anak muda dia sentuh, penguasa dia sentuh, dia tidak memisahkan diri. Malam ini hadir. Habib punya santri, sibuk mengajar, tapi malam ini dia luangkan waktu. Orang tua kita, Tuan Haji, sibuk, banyak bisnisnya, sibuk mengurus, tapi malam ini hadir. Kenapa? Kebersamaan. Demi untuk kebersamaan, anak-anak muda mesti diperhatikan Pak Ustaz. Karena kalau anak muda ini hancur, bayangkan, mereka nilai akan jadi anggota legislatif tahun 2037. Bayangkan kalau anggota legislatif tahun 2037 pecandu narkoba. Tiba-tiba dia mau ketuk palu pegang APBD, kita tahu dipukulnya ke gini. Mau jadi apa? Maka anak-anak muda ini penting. Mungkin anak-anak muda enggak mau dengar ceramah saya. Siapa penceramahnya? Ustaz Abdul Somad. Ah, Ustaz jadul. Kami tak maulah ceramah dia. Dia gayanya pakai peci, pakai koko. Kami mau Ustaz yang anak muda. Kalau anak muda sorbatnya gimana? Ke belakang, macam niji. Oh. Rambutnya macam mana? Macam pasak ungu naik ke atas. Ikutkan saja selera dia. Yang penting mau dia mengaji. Udah itu. Buat pagi, subuh, ahad, pengurus-pengurus masjid. Buat acara. Apa acaranya? Penyelenggaraan jenazah. Buat anak-anak muda semua. Kenapa dibuat subuh ahad? Supaya hari ahad mereka tidak sholat subuh ketinggalan. Buat semarak. Besok subuh ahad. Anak-anak muda ajak semua. Habis itu buat acara main futsal. Supaya apa? Libido seksualnya hilang. Kalau libido main seksual, seksual, libido seksual mengganggu otak Ustaz semua. Bagaimana supaya hilang Pak Ustaz? Olahraga. Tapi olahraga kan mahal Pak Ustaz. Gimana futsal satu jamnya di 50 ribu? Berenang, nanti gratis. Masuk dulu. Insya Allah hilang hawa nafsu. Apalagi kalau sampai ke tengah. Bukan cuma nafsu hilang, orangnya hilang sekalian. Jangan banyak alasan. Puasa sunat, puasa sunat. Tuan Haji Kemas Abdul Halim Ali puasa sunat tak pernah tinggal. Ustaz Abdul Somad sering puasa sunat. Masih kuat tuan puasa sunat ya. Dari tanggal 1 Zulhijjah awal terbuka nanti beliau tak mau ria. Puasa sunat masih. Ini kenapa anak-anak muda tak puasa sunat? Kenapa bagus puasa sunat? Bagus puasa sunat untuk menghilangkan libido seksual. Nafsu ada, tenaga tak ada. Sampai ke kampus, aduh, datang kawan, bro, itu ada cewek cantik. Ah, bang, tak nampak gula-gula. Lebih kunang-kunang, Allah. Ini penting. Penguasa, tolong agama dengan kekuasaan. Anak muda harus diberdayakan. Dan ada ulama yang mempersatukan. Nih, ibu-ibu. Ibu-ibu ini kenapa dibuat jempol? Karena dia suka dipuji. Gimana masakannya Ustaz? Masya Allah. Oh, maknyus. Padahal masjidnya minta ampun. Pulang ibu studi banding dari Bandung. Bawa batik. Dibelinya, dibungkusnya lah dengan kertas yang cantik. Lalu pulang dia tunjuk ke bapak. Pak, ini ada hadiah. Bapak pun buka. Bapak mesti terkejut. Jangan buka. Mesti ini. Bapak waktu itu tak boleh jujur. Begitu buka, wow, amazing. Di mana belinya? Walaupun dalam hati, banyak di sini. Perempuan itu suka dia dilambungkan, dipuji-puji. Makanya banyak perempuan yang terpukau dengan kata-kata, karena laki-laki pandai bermain kata-kata. Itu masalah teknis saja sebenarnya. Kalau bapak pandai, memangnya Ustaz buah berhasil dalam proses. Harus berani. Nih, makanya Nabi SAW untuk yang ini, sampai ketika dia pulang ke rumah, mulutnya bau maghfir, agak asam sikit. Datang Sayyidatuna Aisyah tutup mulut. Kenapa Aisyah?
Aisyah, "Kenapa ya Humairah? Bau maghafir masam ya Rasulullah. Kalau begitu mulai besok aku tak akan makan maghafir." Tengok Nabi kepada istrinya. "Mulai besok kalau kau katakan bau asam, aku tak akan makan maghafir." Turun ayat, "Ya ayyuhan nabi, ay nabi, la tu'arrimu ma ahallallahu lak." Jangan kau haramkan yang dihalalkan Allah untukmu. "Tabtaghi mardata azwajik." Hanya untuk mencari ridha istrimu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai nabi itu. Kenapa? "Khairukum khairukum li ahli." Orang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik kepada istrinya. "Wa ana khairukum li ahli." Aku orang yang paling baik kepada istriku. Bagaimana umat Islam sekarang? Kalau pulang dia, kata istrinya, "Bang, mulut abang bau tembakau." "Terserah akulah duit-duit aku. Kalau kau mau pergi, pergi sana. Ku cari tiga lagi." Bukan begitu. Katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cukup kau katakan, "Bau mulut bang." Pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketuk pintu, "Assalamu alaikum." Aisyah tak buka pintu. "Assalamu alaikum." Aisyah tak buka pintu. "Assalamu alaikum." Aisyah tak buka pintu. "Idza sta'dzana ahadukum salasan." Kalau kamu minta izin tiga kali, "falam yu'zan," tak dibukakan pintu, "falyarji," pulanglah. Ini tak hanya berlaku ketuk pintu, miss call juga begitu. Asal tiga kali miss call tak diangkat, berhentilah. Tapi begitu besok pagi Aisyah buka pintu, dia tengok Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kerendahan hati tawaduknya tidur. Disitulah kita mengucapkan salam. "Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habiballah. Assalamualaika ya khaira khalqillah. Assalamualaika ya Safwatallah." Dia tidur. Bagaimana dengan umat Muhammad sekarang? Andai dia ketuk tiga kali pintu tak dibuka, memang dia tidak marah. Tapi engsel pintu itu hilang. Hilang. Oleh sebab itu, ini penting. Ini penting, ini penting, ini penting. Tapi ini juga penting. Kalau dia tak ada, hancur dunia ini. Dunia, dunia ini mata kenikmatan. "Wa khairu mata'iha," sebaik-baik kenikmatan adalah "al-mar'atus salihah," perempuan yang salihah. Ini semua pelajaran buat kita. Nabi itu sampai memanggil nama pun dia tak mau. Tak pernah dia panggil Aisyah, Aisyah. Tak. Apa kata dia? "Ya Humairah," wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Kulit Aisyah putih, kalau kena cahaya matahari agak kemerah-merahan. Macam mana bentuknya Pak Ustaz? Macam ini. Makanya dipakai kain merah biar agak nampak kemerahan. "Pak Ustaz, istri saya tak putih, boleh saya panggil Humairah?" "Boleh. Apa salahnya? Kapan saya mulai? Bangkit dari sini. Nanti pas pulang ke rumah, 'Ya Humairah, tolong buatkan teh abang.' 'Abang ngejek ya?" gitu dia. La ilaha illallah. Cepatnya tersinggung. "Ya Humairah, jangan terlalu jujur. Ini bini hitam, panggil ya Hajar Aswad." "Ya Humairah." Begitu dia mengajarkan umat ini. Maka perempuan ini amat sangat berarti. 9 bulan 10 hari yang mengandung anak kita, dia yang ngandung. Tapi kita dipanggil. Nama anak saya Mizyan. Apa kata orang? Mizyan bin Abdul Somad. Tak pernah nama dia dipakai. Apa ada ibu-ibu yang pernah marah? "Yang ngandung kan saya, kenapa pakai bin dia?" Apa pernah perempuan mengamuk ke Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, tiba-tiba ada perempuan yang mengamuk, "Kenapa pakai nama dia yang mengandung aku, yang menyusukan aku, yang muntah-muntah aku? Ayahnya kan cuma modal flash disk aja." Enggak pernah mereka marah. Mereka baik luar biasa. Baik luar biasa. Maka kita puji mereka dengan pujian yang hebat. Perempuan-perempuan yang hebat akan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Saya sudah banyak bertemu orang. Lama berjalan banyak dilihat, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya lihat satu persatu. Saya ketemu dengan bupati yang luar biasa.
sorba dipandang memukau mata bunga melati mawar sekuntum. Kenapa? Karena tanah yang subur. Tapi tanah dari gurun pasir Maroko yang ditumbuhkannya apa? Pokok kaktus berduri. Ditengok tak sedap, dicium tak berbau, silap-silap hidung kita bengkak. Dari ibu yang luar biasa itulah lahir anak-anak yang luar biasa. Kenapa anak-anaknya suka berselawat? Kenapa anak-anaknya rajin ikut hadrah? Kenapa anak-anaknya aktif berselawat? Ya asyikal Mustafa balik pastasidana. Kenapa enak suara mereka? Kenapa? Karena dulu ibunya waktu sedang mengandung dia berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salah garamnya kan dirasanya. Ibu-ibu sekarang tak begitu lagi. Apa yang dinyanyikannya? Kiong racun, kucing garong. Makanya anak itu pun bawaannya mau mencakar aja lah. Muka bapaknya pun habis biru-biru. Garong, kucing racun, tak apa-apa. Sikit pun tak ada minat kalau selawat. Majelis selawat, gak enak nanti. Kenapa? Telinganya sudah diisi dengan program yang tidak-tidak, yang tak nyaman, yang luar biasa. Tapi ibu-ibu berselawat, maka lahirlah anak. Maulaya salli wa sallim da'iman awada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Anaknya tenang di dalam, suaminya pun tenang di luar. Tapi sekarang kan tidak. Ibu itu sambil masak datang suaminya di belakang. Apa tak hancur anak itu? Korban apa itu? Korban Mahabharata. Ibu-ibunya dirusak dengan Mahabharata, abad kejayaan. Bapak-bapaknya dirusak dengan Kalhonaho, Kabikaji Kabigam, Tumhara Meregik Apa Aja Kucahe. Ustaz pun hafal juga ternyata. Ini semua harus dijaga. Mantap ibunya, oke. Hebat penguasanya, ya. Ulamanya perekat umat, ya. Anak mudanya terjaga harapan masa depan, ya. Lalu yang kelengkeng ini siapa? Ini orang susah. Orang susah jangan disepelekan. Karena kalau sudah dia mengangkat tangan, itu copy paste dari ceramah tadi itu Pak Ustaz, ya. Hati-hati dengan orang susah. Orang susah gara-gara dia adalah, maka hidung telinga bisa dikorek. Tak akan ngorek hidung pakai ini. Mana muat, besar betul. Kau kasih sayang kepada mereka. Kenapa begitu? Mereka ini tertolong dengan adanya empat orang. Empat orang ini sabar dengan hartanya, sabar dengan kekuasaannya, sabar dengan kepemudaannya. Maka dia tolong, barulah kita bekerja sama. Kalau sudah kerja sama, bersatunya dengan para ulama habaib kiai, jangan lagi dirusak dengan berbagai macam khilafiyah, khilafiyah, khilafiyah. Malam ini acara ini bisa terjadi kenapa? Bukan karena ustaz. Kalau hanya karena ustaz Abdul Somad enggak bisa ceramah, tapi karena ada yang pakar sound system. Andai mikrofon na'uzbillah, saya takut nyebut mati, nanti mati betulan. Andai mikrofon ini tak hidup, gimana Somad mau ceramah? Mana? Karena hidup menyala. Tiba-tiba jamaah memuji, masya Allah Ustaz Somad itu. Tadi malam ketika dia berceramah, kami lihat wajahnya berkilau cahaya Nurul Mustafa. Rupanya lightingnya bagus. Ini. Tapi acara malam ini selesai hilang. Habis acara ini bubar hilang. Tapi masih bisa tetap. Kenapa? Karena ada tim IT yang tadi disampaikan oleh Habib Mahdi. Jangan pasang streaming karena akan terganggu signal. Biarkan satu channel saja. Ini nanti tinggal download di Facebook, download di YouTube, share bagi ke kawan-kawan yang mau cut-cut menjadi amal jariah. Tapi jangan meng-cut video dengan niat yang tidak-tidak merusak. Ini banyak saya kena fitnah gara-gara video ini. Di-cut potong video, dibuat-buat saya pakai kacamata. Di-cut video judulnya macam-macam, tidak-tidak. Terlucu Abdul Somad. Aduh.
Maka saya sampaikan, kalian yang mengupload, yang memfoto, yang mengkat, yang niatnya hanya untuk duniawi, jauh daripada dakwah, kalian rusak substansi makna, neraka jahanam tempat kalian, saya bilang. Itu betul. Ini dakwah. Kita pakai ini untuk dakwah. Maka pakai jamaah, tonton yang hanya channel-channel yang orientasi dakwah. Bisa kita nilai. Ini isinya banyak bohong. Abdul Somad membantai para polisi dan tentara. Mengamuklah polisi sama saya. Untung masih ada polisi-polisi yang takut kepada Allah, yang bersama dengan kita. Masih ada para tentara-tentara. Polisi dan tentara tak perlu ceramah. Polisi dan tentara tak perlu tabligh akbar. Cukup dengan baju seragamnya saja. Ngaji mereka. Banyak seragam. Yang tak berseragam. Ngaji mereka. Bayangkan kalau polisi pakai seragam sholat di masjid. Apa kata ibu-ibu ke anaknya? Nak. Tengok tu. Tengok tu. Kamu kok enggak sholat? Tengok. Polisi aja sholat. Masa kamu tak sholat? Iya ya, Mam. Dia aja polisi sholat. Masa satpam enggak sholat? Ya? Mohon maaf, Pak Satpam. Jangan tersinggung. Ini semua kebanggaan kita. Bangga kita melihat kebersamaan ini. Tapi lihat, inna syaitan, syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Syaitan sudah putus asa melihat orang sholat. Kalau syaitan melihat orang sholat, dia tidak lagi menggoda mereka. Sembah aku, sembah aku, sembah aku. Enggak, dia berhenti. Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan-permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Berkelahi hanya masalah sepele-sepele. Usolli fardal isya arba'a rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kata yang satu, enggak pakai usolli. Usolli itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin fitnar. Maka dia pun tunjukkan pula enggak pakai usolli. Enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Yang sebelah sini mempertahankan usollinya, yang sebelah sini ngejek usolli, yang tengah preman baru taubat. Bingung dia. Lalu dia mikir, dulu sebelum taubat aku enggak sholat, kami enggak pernah kelahi. Majelis kami sangat solid walaupun isinya cuma 4 orang. Majelis enggak play. 1, 2, 3, 4 tak pernah kelahi. Sakit satu orang langsung datang jenguk bawa jeruk. Sakit bro, sudah bawa ke puskesmas, sudah ada dokter. Kenapa? Karena kita enggak bisa main bertiga. Tapi majelis yang di masjid ini masih kelahi saya. Maka kata dia, lebih baik aku pindah ke majelis yang lawa, karena lebih solid daripada majelis sholat. Keseimbangan antara solid dan sholat ini perlu. Buka ngaji, datang ke kiai, datang ke habib, datang ke buya, datang ke ulama. Habib, ustaz, buya, kiai, gimana sebenarnya masalah usolli ini? Ini namanya talafuz binniyah. Menurut Imam Hanafi, Maliki, Hambali, melafazkan niat ini bid'ah. Illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk nolak waswas. Karena ada orang yang hatinya selalu waswas, karena terlalu banyak nonton waswas. Kalau dia enggak pakai usolli, dia waswas. Allahu Akbar. Salat zuhur apa asar ya? Maghrib apa isya ya? Dua rakaat apa empat ya? Jadi imam apa jadi makmum ya? Maka untuk menolak was-was itu, dia kuatkan yang di mulut ini untuk hati. Salatnya apa? Usolli fardal maghribi. Tiga apa empat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Imam apa makmum? Makmuman. Allahu Akbar. Dan hebatnya solat, bahasanya tidak hanya dipakai di masjid, bisa dipakai umroh ke Makkah. Salasa rakaatin. Nah, itu nanti kalau pergi umroh ditanya jamaah, kamu tinggal di lantai berapa? Salasa rakaatin. Lantai tiga itu artinya. Kalau lantai empat, arba'a rakaatin. Cuman yang agak payah kalau lantai tujuh, al-maghrib wal-isya. Oleh sebab itu, dalamkan bahasa Arab, orang yang tidak dididik agama, dia akan menjadi dua. Ekstrim kiri, sekuler, liberal, ateis, campakkan agama, karena dari kecil tak dididik agama. Ekstrim kanan, dia
luas langit dan bumi, isinya cuma tiga. Dia, gurunya, mertuanya. Kalau tidak didalamkan ilmu agama, dia akan menjadi dua, Eka, Eki, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Oleh sebab itu, maka tanamkan pendidikan agama anak-anak kita. Di mana sekolah dia? SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School, Pondok Pesantren. Saya tinggalkan ke Habib Umar, saya tinggalkan ke Habib Fulan, saya tinggalkan ke Kiai Munawir, saya tinggalkan ke Ustaz Fulan. Maka tertolong akidahnya. Kalau tidak, na'uzubillah, tak bisa diselamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah bersatu, jangan lagi kelahi. Yang pakai usul lisah, yang enggak pakai usul lisah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingung saya nengok di Mekah tuh Pak Ustaz. Ada yang begini, yang di bawah pusat Hanafi dengan Hambali. Allahu Akbar, Hanafi Hambali. Yang di atas pusat Maliki. Allahu Akbar. Maliki versi 2 lepas Adamul Qabdi. Allahu Akbar. Maliki, Raja Maroko, tempat saya kuliah dulu. Allahu Akbar. Syafi'i antara pusat dan dada. Allahu Akbar. Syafi'i versi 2 alal qalbi, karena makhluk paling mulia jantung. Allahu Akbar. Syekh Albani, Nasiruddin Albani, dalam sifat salat Nabi, ala sadri. Allahu Akbar. Tapi bukan maksud saya mau dites 66-nya. Jangan besok subuh, Allahu Akbar. Pas zuhur capek, Allahu Akbar. Bukan itu maksud saya. Saya sampai sekarang tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Jangan mengatakan yang saya inilah yang sunnah, lain daripada yang saya buat ini bid'ah dan masuk neraka. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Emangnya neraka itu sikit? Nah, ini tentang masalah pentingnya perbandingan mazhab. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Yang satu mempertahankan iftitahnya, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dua-duanya sah. Kalau enggak pakai iftitah, sah juga. Masa enggak pakai iftitah, sah? Sah, cuman keterlaluan. Masa dikasih Allah umur panjang enggak baca iftitah? Nah, ini penting. Tadi saya mulai jam 10, tengok jam sekali lagi, pas jam 11. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Tapi malam ini tak pakai botol sama sekali. Unlimited edition. Tadi udah dikasih minum. Sebentar aja ceramah rasanya. Dua kali tengok, 60 menit. Jamaahnya tahan. Tadi kan kata saya kalau nunduk saya berhenti. Satu pun tak ada yang nunduk. Di mana-mana saya ceramah, baru setengah jam ceramah sudah keluar kuda Nil. Baru 40 menit ceramah sudah ada kode-kode macam-macam. Tapi di Palembang memang pejuang luar biasa. Negeri para habaib sudah terbiasa mendengar pengajian. Jangankan para ulama, para habaib ahlul bait pendatang kemari, maka negeri ini sudah terbiasa. Orang biasa ziarah cuma 200-300 orang. Di sini ziarah kubro penuh jalan. Sholat Idul Fitri orang masjid-masjid berserak. Di sini sholat sampai penuh. Ditanya sahabat luar negeri, di mana ini sholat? Ini di negeri kami, saya bilang. Negeri kamu di mana? Pulau Sumatera. Pernah kamu ke sana? Belum lagi, saya bilang. Tapi kita bangga luar biasa melihat umat biasa berkumpul. Ternyata jamaahnya tahan, ustaz pula tak tahan. Jangan lagi berkelahi karena khilafiah. Tapi jamaah yang besar bermazhab Syafi'i ini mesti kita hormati. Makkah itu rajanya mazhab Hambali. Dari mulai King Abdul Aziz sampai sekarang mazhabnya Hambali. Jadi jangan pulang haji,
sholat subuh itu buatan-buatan made in Palembang aja. Padahal Makkah Madinah itu dulu bermazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tapi sejak kerajaan bermazhab Hambali, maka subuh di Masjidil Haram tidak lagi ada kunut subuh. Jadi katakan kunut subuh tak ada. Ada empat mazhab. Paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Yang tidak berkunut subuh Hanafi dengan Hambali, tak ada kunut subuh. Sedangkan Maliki dengan Syafi'i ada kunut subuh. Lalu kusat pakai apa? Saya pakai Syafi'i. Maka kalau saya jadi imam, saya baca kunut. Allahumma dina fi man hadait. Makmum tinggal amin aja. Idza qanata al-imamu fa qanata wa illa fala. Kalau imammu berkunut, ikutlah kau berkunut di belakang. Amin kan? Amin tinggal lima. Allahumma dina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma aqait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Sisanya sana tidak diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yudhillu man walait wa la ya'zu man adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang hafal, yang enggak hafal, apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah. Sekarang banyak orang kunut dia tak mau aminkan. Imam sudah angkat tangan. Allahumma adina fi man hadait, enggak mau. Wa'afina fi man afait, kau aja. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, maka ikutilah imam. Sudah sejam ceramah baru nampak foto saya di TV. Bagus juga pakai sorban merah ini ternyata. Baik ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah salam yang tak boleh disaut. Jangan pula waalaikumsalam Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Saya enggak setuju dengan imam itu Pak Ustaz. Kenapa? Saya maunya zikir itu enggak usah kuat-kuat. Ini namanya mazhab silent. Sedangkan hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas, kata dia, kanal jahru bizikri fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu salat sudah selesai karena kami mendengar zikir dari luar masjid. Itu menunjukkan suaranya kuat. Bagi yang berdalil kuat, yang ikut dalil kuat, ikut kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang tak mau kuat, tak usah kelahi gara-gara itu. Berkelahi antara yang kuat dengan yang ringan, sama-sama tak berzikir. Karena kalau orang berzikir tak berkelahi. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa zikir kuat-kuat? Ini kan jelas ayatnya. Wa dhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat. Ini ayatnya jelas. Wa dhkur rabbaka fi nafsika. Sebut Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Apa kata dia? Ini ayat, ada ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Qur'an, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum tur'amun. Dengar baik-baik. Ketika ada qori tadi, dua orang baca Qur'an, yang kata Ustaz Asibuan menelan mikrofon.
ketika mereka ngaji enggak boleh kita zikir kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh. Dengarlah dia ngaji. Itu makna ayat itu. Namanya munasabah bainal ayat. Ditulis oleh Imam Al-Biqai. Ayat ini dengan ayat ini ada kesesuaiannya. Makna yang kedua, wa dzkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu ketika di Makkah sebelum pindah ke Madinah. Enggak boleh zikir kuat-kuat, karena kalau zikir kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lainnya. Tapi di Palembang, tadi saya zikir kuat, tak ada Abu Jahal nangkap saya. Tiga, wa dzkur rabbaka. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sebut Tuhanmu dalam dirimu karena engkau sudah selamat dari waswasah bisikan setan. Adapun orang yang belum selamat dari waswasah, maka dia mendengarkan zikir kuat, setan lari mendengar zikir kuat. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, berzikir kuat bergetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka larilah setan. Makanya ketika azan dikumandangkan, setan lari wa'alaiha duratun sampai terkentut-kentut. Kentut dalam bahasa Arab dua. Kalau berbunyi duratun, kalau tak berbunyi fusa'un. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa kita kentut berbunyi, kentut tak berbunyi. Wa'alaiha duratun, setan lari terkentut-kentut ketika mendengar takbir dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Menengok setan hantu lari semua. Ketika yang azan itu anak muda dengan suara yang kuat, subuh besok anak-anak muda azan. Hayya 'alas salat. As-salatu khairum minan. Dibuat anak muda dengan suara kreasi dengan lagu baru. As-salatu khairum minan naur. Terbangun langsung. Bangkit dia. Nah, ini pentingnya. Maka ketika itu bangkitlah umat ini dengan apa? Yang menyatukan mereka adalah Allahu Akbar. Sekali dia teriakkan Allahu Akbar, setan-setan yang menggoda dia hilang semuanya. Allahu Akbar. Tengoklah, tak ada yang mengantuk kan? Jamaah makin tak mengantuk, ustaz makin lama berceramah. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika setan sudah pergi, kita pun selamat, barulah kita ajak kawan-kawan, ketemunya di mana? Di masjid. Dibangunkan lagi market tempat belanja di mana? 212. Ketika gigi sakit pergi ke mana? Ke klinik. Dokter mana? Dokter yang tadi. Datanglah Pak dokter bawa jarum suntik. Mana sakitnya? Salatullah, salamullah ala Thaha Rasulillah. Masuk biusnya. Maka belum lagi disuntiknya udah hilang penyakit kita. Berapa banyak dokter belum kasih obat, baru ngobrol pasien sudah sehat. Kenapa? Ternyata obat itu sugesti. Dokter yang ngomong ke saya, Ustaz Somad, banyak pasien saya ajak cerita, belum saya kasih obat dia sudah sehat. Kenapa? Ternyata dia merasa diri dia sakit. Umat ini sedang sakit. Kenapa? Tak pernah ngobrol. Tak pernah ngobrol sama sekali. Tapi ketika kita ngobrol, Assalamualaikum Habib, apa kabar Habib, sehat? Barakallahu fikum Habib. Apa kabar Ustaz Sabri, gimana keadaan FPI, gimana keadaan Jakarta, alhamdulillah. Gimana Tuan Haji Kemas Abdul Halim Ali, apa kabar, alhamdulillah sehat. Bangkit semangat. Ustaz Somad ini setengah umur saya. Ustaz 40, saya dah 80. Bangkit semangat saya. Masa saya baru setengah, udah les malu lah. Ini membangkitkan semangat, ngobrol, cerita. Makanya datang iklan seorang istri bawa gelas. Ucapkan, ngomong ya Pak, ada apa? Uang belanja kurang. Jelas ngomongnya. Begitu juga dengan suami, dibawanya kan pena, dibawanya kertas. Adinda, iya, ada yang mau Bapak tuliskan. Apa ini?
kursi yang sama, menunggu pesawat yang sama, dengan nasib yang sama, sama-sama delay. La salam wala kalam. Ngomong tak ada, salam tak ada. Islam mengajarkan idza atisa, kalau saudaramu bersin, fahami dallah, dia ucapkan alhamdulillah, fasammidhu. Ucapkan yang alhamdulillah, saudara mau bersin, mau jungkir balik, bukan urusan saya. Pingsan satu orang di sebelah, bukan ditolongnya, dipotongnya. Ada orang pingsan di sebelahku, bagi yang kasihan, tolong like and share. Bukan ada lagi doa, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan, Isfi Mardana, sembuhkan saudara kami. Tidak, tak lagi ada doa dari mulut, semuanya doa. Amin, 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 amin. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, 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 amin. Kemarin waktu anak si Anu akikah kau datang? Enggak. Jadi enggak datang? Enggak. Aku cukup ucapkan selamat aja. Selamat, 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 selamat. Waktu anak dia nikah kemarin kau datang? Enggak. Terus gimana? Aku ucapkan selamat aja. Selamat, 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 selamat. Waktu dia mati kemarin kau datang? Enggak. Jadi aku ucapkan selamat. Innalillah, 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 innalillah. Nanti ketika kita mati pun tak ada orang datang. Yang datang siapa? Samsung, Panasonic, Sony, Axio. Ini mau mati gimana? Alhamdulillah, di Palembang semua datang ramai, tumpah ruah dari lautan sampai daratan semua. Yang dari sungai naik ke darat, yang penuh di darat turun ke sungai. Begitu kalau mau mengaji, maka kita bangga. Ustaz sana sibuk dengan jamaahnya, Habib ini sibuk dengan jamaahnya di tempat lain, tapi di sini diikat. Kami antar ustaz-ustaz ini buat pengajian Kamis pagi, sholat subuh bersama. Apa ikatannya? Mas Puro. Ada orang ngomong saya, Ustaz Somad, menyatukan buaya itu tidak susah. Kenapa? Karena pawang bisa melunakkan buaya. Yang paling susah adalah menyatukan pawang buaya. Buaya! Tapi di Palembang, pawang-pawang buaya itu berkumpul setiap Kamis pagi. Ini berbagai macam ormasnya, partainya, basicnya sama, duduk sama-sama memuji Nabi, sama-sama memuji Nabi, masing-masing dengan syairnya. Kamu mau baca syair apa? Saya syair Burda. Kamu baca syair apa? Saya baca Nasid Adiyaul Lami. Kamu baca syair apa? Saya baca Salawat Badar. Kamu apa? Maka segar dia. Kenapa? Ada darah seni dalam diri yang tak bisa dibunuh. Maka seni ini dengan nasyid, seni kita, makanya dikembangkan terus. Anak-anak muda yang belum latihan, yang belum pandai, latihan. Ah, pukul, bagaimana cara mukul? Ini bukan asal aja, bukan pempang-pempang. Latihan. Dan kalau terbiasa mukul itu nempeleng orang pun ringan juga. Ah, kelompong, 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 kelompong sekali. Kalau kau macam-macam dengan agama ini. Nah, ini semua anak-anak muda ini dilatih semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi terkendala semuanya gara-gara apa? Karena lagu nasyid, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la 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 la. Dana, semuanya terbentur di dana. Tapi alhamdulillah ada orang-orang yang dilunakkan hatinya sampai bingung kemana ya dana ini mau ditampakkan. Cari aja dulu, cari aja dulu. Nanti kalau kurang baru datang kembali. Oh, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lewat di suatu daerah, kebun sawit banyak. Setelah kebun sawit, kebun karet. Habis kebun karet, ruko, 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 ruko. Saya tanya, ini punya siapa pak? Yang punya satu orang. Kok, ya, ya, ya. Mana dia sekarang? Mati. Ternyata orang kaya mati. Itu yang dinyanyikan Ustaz dari sebelah. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang jelek mati, sombong mati. Tapi ada orang-orang yang tak pernah mati. Siapa dia? Yang mengabadikan hartanya di jalan Allah. Ma'akal tafa afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa ablaita, yang kau pakai lapo. Wa matasadak tafa amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang kau bawa menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Makin keras pula makin malam nampak. Mana yang kau pakai menolong agama Allah? Itulah dia. Ustaz Somad, kalau lewat
7 kolbi sel, lewat 10, 7 punya dia, 3 yang punya orang lain. Oh, yang betul Pak Haji. Iya. Coba kita duduk sejenak. 1 kolbi sel, 2 kolbi sel, 3, 7 lewat, 7 punya dia, yang 3 punya orang lain. Kaya betul dia, kaya Pak Ustaz. Tapi kalau jalan sama dia, dia bawa air botol minuman, itu botolnya aja yang baru, isinya air basah dia tuang. Saking kan pelit kedekut bin bakhil. Kalau mampir di rumah makan sama dia Pak Ustaz, sama-sama kita makan sama dia, sama makan. Pas giliran bayar, saya sudah perhatikan, pasti kata dia, belakang ntar ya sakit. Setelah kita bayar, baru dia keluar. Mana dia sekarang? Mati. Mati juga ternyata. Ini perempuan-perempuan yang duit banyak, asal ada duit, beli cincin. Ada lagi duit SPPD, beli cincin. Turun uang sumbangan, beli cincin. Turun ini, beli cincin. Turun gaji 13, beli cincin. Uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang sikut, beli cincin. Oh, akhirnya kalau pergi undangan, di mana tempat acara nanti malam? Sana. Begitu mati, mati, datang suami mencopot satu-satu. Untuk apa? Menangislah dia. Apa yang ditangiskan? Sebelah mata nangis. Apa yang bapak tangiskan? Sebelah menangis, yang sebelah mana yang mau dipinang bulan depan? Tapi yang kau pakai menolong agama Allah. Ini Ustaz ceramahnya nyindir perempuan aja. Emang perempuannya jahat pakai cincin? Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang ceritanya kita balik. Perempuan ini baik luar biasa. Baik, minta ampun. Suaminya pula yang tak baik. Nantilah kita ceritakan. Pokoknya hidup ini panggung sandiwara. Inilah panggungnya. Bukan luas panggung ini. Ada masanya naik, ada masanya turun. Tadi semua naik ke sini. Habib naik, Ustaz naik, Buya naik, Kiai naik, Tuan Haji naik. Naik ke atas, Pak Wakil Gubernur naik. Tapi sampai masanya turun. Ada yang mau tak turun-turun? Tidurlah sini. Begitu juga dengan dunia panggung sandiwara. Sampai masanya kita naik ke atas. Naik Abdul Somad dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Ceramah, 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 ceramah. Batuk mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Tanda tangan, 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 tanda tangan. Mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Razia, 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 razia. Mati. Yang mau dibawa ini apa? Apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal ayata, yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dia menguji siapa yang paling baik amala. Orang baik tak pernah mati, orang jahat pun tak pernah mati. Dunia panggung sandiwara. Dulu ada orang baik bernama Ibrahim, ada juga orang jahat bernama Namrus. Bubar. Datang lagi orang baik bernama Musa, datang orang jahat bernama Fir'aun. Bubar. Datang orang baik bernama Isa, datang orang jahat bernama Herodes. Bubar. Datang orang baik bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang orang jahat bernama Abu Jahal, Abu Lahab. Bubar. Nanti kalau ngasih tahu orang gitu, ada orang jahat, saudaraku, berhentilah kau. Dunia ini panggung sandiwara. Dulu ada orang baik bernama Ibrahim, datang Namrus, bubar. Ada Musa, datang Fir'aun, bubar. Ada Isa, datang Herodes, bubar. Ada Muhammad, datang Abu Jahal, Abu Lahab, bubar. Terus sekarang ada aku dan ada kau. Nah, habis ini kita bubar juga. Kita ini mau kemana? Sekarang kita absen nama-nama orang Palembang. Siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Musa. Siapa namanya? Isa. Siapa namanya? Muhammad. Ada nama orang Palembang. Tolong tunjukkan ke saya, ada tak orang Palembang nama Fir'aun? Tak ada. Walaupun bangunan yang dia buat salah satu dari 7 keajaiban dunia,
Tapi sampai sekarang belum ada kita kenalan sama orang. Kenalan Pak, nama saya Fir'aun. Karun, Karun kaya, luar biasa. Kalau ada orang Palembang gali tanah, tiba-tiba dapat periuk emas, lalu orang akan berkata, harta Karun, saking hebatnya. Padahal Karun hartanya tenggelam di Afrika Utara, di Mesir. Bisa pula periuknya ke Palembang. Karun, tapi belum pernah ada orang ngasih nama anak. Ustaz, biar anakku ini rajin bisnisnya hebat, kukasihlah namanya siapa? Muhammad Karun. Tak ada. Kenapa? Orang-orang jahat akan mati ditelan masa. Maka harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kau tinggalkan? Nama baik atau nama yang tak baik? Tinggal kau yang akan mengukirkan dan menuliskannya. Allahu Akbar. Maksud saya tadi, kalau saya teriak Allahu Akbar, jangan kuat-kuat lagi. Begitu saya katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada alasan saya dan nampaknya kurang kuat lagi. Demikianlah tausiah ini. Tapi karena kuat juga, saya ajalah mengundurkan diri kalau gitu. Sudah 90 menit saya ceramah. Bukan karena apa satu lain hal, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita. Mudah-mudahan bersatu di tempat baik ini, tapi akan disatukan lagi di tempat yang lebih baik bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jangan ada yang pulang belum ditutup dengan talqin dan doa supaya berkah. Kalau ngaji lama-lama berkahnya enggak dibawa pulang, sayang. Siap ditutup dengan doa. Kita minta guru kita Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab untuk mentalqin zikir kita dan menutup dengan doa. Kepada beliau kami persilakan.